Sejumlah pengendara ramai melewati jalan lintas pesisir Pantai Pangandaran seolah mengetes kesabaran petugas penarik tiket masuk objek wisata. Pasalnya, petugas harus menghadapi sejumlah pengendara yang ngeyel ketika ditarik uang untuk tiket masuk. Satu di antaranya yang terjadi di jalan baru lintas pesisir perbatasan antara Pantai Batu Karas dan Pantai Madasari. Sejumlah pengendara yang melewati jalan baru tersebut diberhentikan petugas dan sempat adu mulut, petugas penyuluh dan pemandu. Pariwisata UPT Disparbud Wilayah Cijulang, Yayan Sopian menyampaikan, bertugas di jalan lintas Batu Karas Madasari memang harus kuat mental, karena pihaknya harus menghadapi pengendara yang ngeyel saat ditarik retribusi wisata. Misalnya, ada pengunjung lokal Pangandaran yang berbicara bayar tiket masuknya mahal, padahal jalan lintas Pantai Batu Karas ke Madasari ini merupakan jalur wisata yang bisa ditempuh dengan jarak yang cepat. Seorang pengunjung lokal asal Padaherang Pangandaran, Nasrudin, 34, mengaku bingung dengan adanya jalan lintas pesisir Pantai Pangandaran. Ya itu kan Madasari, dari ibu pentan dia teh. Itu kan dikelola ku desa. Ini mah kan bukan dari kelola. Cuma tuh. Cuma tuh. 50 eh, 60. Kosa batang. Sesuai tiket. Kosa batang. Ah, di asa. Enggak boleh ya. 60 teh. Kan umur kamu 10.000 deui. 10 deui. Keren sesuai tiket. 10 deui. Kalau bayar 50 untuk apa? Ya 50 kan ngonaan atau kena tiket? Kalau bayar 50 untuk kita legal berarti. Tiketnya tau, kamu tadi ya? Ya tiketnya. Mangga. Nah gitu. Sing berkah. Ya mangga. Kamu Pangandaran lah, sama kamu Abi. Oh, ada yang berat. Ya, rokola, mangga rokola. Ah, ayah, ayah, turun. Jap, jap. Ya, rokola, kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.